Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para ibu sahabat, hari ini Kasia nak sediakan acar ikan ya. Ini dia. Di sini ada timun, kobis, karet, kacang panjang. Saya gunakan ya 2 sudu teh cuka, gula, garam secukupnya. Perapkan bahan-bahan ini ya selama 20 minit ya. Perapkan sayur-sayuran ini selama 20 minit ya. Timun semua harus keluarkan dia punya biji dan potong ya, supaya dia kekal rangup ya bila makan ya dengan ikan. Sayur-sayuran tadi saya dah perap. Di sini ada ikan bawalah, lebih kurang dalam 400 gram ya. Kalau anda nak beli lebih pun terpulang pada anda. Ada tepung gandum, tepung jagung dan garam secukupnya. Gaul rata, goreng dalam minyak yang panas sehingga ikan ini rangup ya. Dah panas, goreng ikan ini hingga rangup. Ikan saya dah goreng hingga rangup. Seterusnya saya nak tumis ya. Di sini ada cili padi, cili merah, cili hijau, halia, bawang putih, bawang merah, serai. Tumis hingga agak layu. Seterusnya masukkan sos cili ya, sos cili Maggi, sos tiram, sesame oil, masukkan sayur-sayuran yang telah diperap dalam cuka, gula, garam selama 20 minit. Ini dia resepi acar ikan yang sangat-sangat sedap. Semua orang boleh makan ya. Satu resepi yang sangat simple, makan dengan nasi panas-panas ya. Anda boleh gunakan ikan tinggiri boleh, ikan senangin, bawal putih, ini bawal hitam ya. Ini sate lauk yang penuh dengan sayur-sayuran ya. Dia rasa dia manis, masam sedikit. Ya, manis, masam, pedas sedikit. Memang betul-betul sedap. Selamat mencuba resepi ini dari resepi Mami Kak Shan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih untuk menonton. Bye.